Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Talent Master 2024 dan berikut adalah untuk hasil Talent Master 2024 hari ini di day ketiga atau di babak 16 besar. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Talent Master 2024 hari ini di day ketiga. Hasil sektor tunggal putra, tunggal putra dari Belanda, Makal Jou, sukses lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan tunggal putra Malaysia, Sam Jun Wei, lewat pertandingan 2 game, 21-7 dan 21-11. Ganda campuran Thailand unggulan pertama, Desapol Puavaranukroh, Sabtiret Teratanacai, menang atas ganda campuran Cina, Cheng Xing Zhang Qi, lewat pertandingan 2 game, 21-8 dan 21-17. Ganda campuran Jepang, unggulan ke-7, Koi Yamashita Narushinoya, sukses kalahkan ganda campuran tuan rumah Thailand, Supak Jomkoh Supisara Peu Sampran, lewat pertandingan 3 game, 13-21, 21-7 dan 21-15. Hasil pertandingan sektor tunggal putri, tunggal putri Cina Taipei, Wen Jisu, berhasil kalahkan tunggal putri dari Myanmar, Setar Tujar, lewat pertandingan 2 game, 21-16 dan 21-11. Di sektor tunggal putra India Ki Jambi Srikan, secara mengejutkan, harus tersingkir di babak 16 besar atas rekan senegaranya Midun Manjunat, lewat pertandingan 3 game, 21-9, 13-21, dan 21-17. Ganda putra Jerman, Mak Lampus Marvin Seidel, berhasil kalahkan ganda putra Cina Taipei, Ben Chuwei Wu Guanzhu, lewat pertandingan 3 game, 16-21, 21-9, dan 21-16. Kemudian beralih untuk hasil wakil Indonesia hari ini sesi yang pertama. Pertandingan sektor ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana lolos ke babak 8 besar setelah ganda putra Thailand Koh Sung Yun Chin Baekul harus mengalami cedera pada game pertama. Namun sayangnya ganda putra andalan Indonesia di Talent Master 2024 yaitu Leo Roli-Karnando Daniel Martin secara mengejutkan tersingkir atas ganda putra tuan rumah Thailand yang datang dari babak kualifikasi lewat pertandingan 3 game 21-17, 19-21 dan 21-16. Bagaimanakah pendapat teman-teman atas penampilan Leo Roli-Karnando Daniel Martin di pertandingan kali ini? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Beralih untuk hasil wakil Indonesia sektor ganda putri, di mana Febriana Dewi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi berhasil lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan ganda putri Cina Taipei, Zhou Yinhui, Lin Jihyun lewat pertandingan 2 game 21-14 dan 24-22. Hasil pertandingan lain yang juga di sektor ganda putri, kemenangan juga diraih oleh ganda putri Indonesia Jasita Putri Miantoro Feby Setianingrum yang berhasil kalahkan ganda putri Jerman Linda Effler Isabel Lohau lewat pertandingan 2 game 23-21 dan 21-8. Dengan hasil ini, maka 3 wakil Indonesia lolos ke babak 8 besar. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Talent Master 2024 hari ini di day ketiga. Masih ada beberapa wakil Indonesia yang akan bertanding hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.